Dalam rangka menjalin silaturahmi dan mencari bibit-bibit potensial atlet berbakat tenis meja, Kepolisian Resort Majalengka menggelar turnamen Open Tenis Meja Kapolres Cup sewilayah 3 Cirebon dan sekitarnya. Turnamen tenis meja ini diikuti oleh sekitar 121 peserta putra dan putri. Turnamen sedianya akan dilaksanakan di lapangan upacara Mapolres, namun kondisi hujan yang cukup deras maka dialihkan ke Aula Wasista Polres Majalengka. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menjalin silaturahmi serta mencari bibit-bibit atlet berbakat yang bekerja sama dengan Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia. Acara yang berlangsung sejak Minggu pagi ini diikuti oleh wilayah 3 Cirebon yang meliputi Majalengka, Cirebon, Kuningan dan Indramayu serta beberapa daerah lainnya seperti Bandung, Sumedang dan Purwakarta yang juga ikut memeriahkan turnamen tersebut. Salah satunya untuk menjalin silaturahmi Polres Majalengka dengan para atlet sewilayah 3 Cirebon dan sekitarnya, dan juga untuk mencari bibit-bibit baru dari atlet-atlet tenis meja sewilayah Cirebon, dan juga untuk sebagai alat pemersatu keutuhan bangsa dan negara. Para peserta berharap kegiatan turnamen tenis meja ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polres Majalengka dan Polres-Polres lainnya, sehingga dapat mencetak atlet-atlet profesional di wilayahnya masing-masing. Ini turnamen yang sangat bagus sekali untuk mungkin untuk di wilayah Majalengka, Sumedang dan sekitarnya. Ini sangat turnamen yang sangat saya harapkan berkelanjutan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Ini dilaksanakan oleh institusi, oleh kepolisian lah khususnya, yang mana kalau event tersebut jarang sekali dilaksanakan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.